Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Oke, kita kembali lagi main game Ultraman Fighting Evolution 3. Kita pakai versus mode. Kita versus Kamjuta mode. Jadi kita dapat request dari Abang Galit Maulana. Abang, pakai imitation Dyna versus Ultra Brothers. Ini dia imitation Dyna, guys. Jadi lawannya Ultra Brothers. Dimulai dari ini, Ultraman 80. Kita coba main di sini. Kita jarang banget main di sini tuh soalnya. Imitation Dyna. Jadi dia Dyna imitasi, guys. Dyna palsu. Wih, waduh, ini dia, ini kota tenggelam, guys. Jadi ini kota yang runtuh karena serangan kaiju ya. Ini mungkin ini dibanting, guys, sama aduh bahaya ini, bahaya, waduh, smackdown. Kita kena smackdownnya U80, guys. Kita balas dong. Kita juga bisa 80. Emang cuman kamu yang bisa smackdown. Bagus. Ini kan. Jadi dia bentuknya sama kayak Dyna Miracle, guys. Kalau imitation Dyna. Motifnya itu hampir sama. Mungkin berapa ya? 80% mungkin hampir sama. Cuman ada kuningnya dikit kan. Sama kakinya. Agak runcing dia bagian depannya. Aduh, kita kena dulu dong. Kita bisa ngeblok ke ini, bang. Bang, diblok, bang. Please, bang. Aduh, kena. Lepas, guys. Lepas kita. Bagus, banting dulu. Bagus. Aduh, kena lagi. Gak berani main juga. Ini bahaya ini. Aduh, kita kena reset ini. Waduh, tenaga kita di reset, bang. Aduh, bang. Kelamaan kita, guys. Kita kelamaan ngasih ulti, guys. Ini sekali tenang langsung segitu dong tenaganya yang keluar. Ini. Aduh, main di sini. Karegoni. Dasar 80 tengi. Ini dia bantingan kau, meledak kau. Ini dia pukulan. Bagus, keren banget. Aduh, ini kenapa masih kena tendang dong, padahal kita di belakang dong. Bagus, banting aja itu in Ultraman 80-an. Jadi dia mungkin kena lagi dong. Bisa-bisanya kita kena terus. Aduh. Ini Tyson Dyna gak punya bantuan dah buat nembakin si U80 ini. Bagus, kena kau. Sekali kena ulti juga habis sih. Mampu di kosennya hitam, guys, dan juga OP parah. Segitu doang. Tenang semua kalian semua, tenang. Imitation Dyna kuat banget, OP parah, guys. Wih, nggak ada obeng, guys. Kalau ngasih ulti nggak ada obeng. Imitation Dyna. Kita lawan Komandan Zoffy dong.
Ini juga ultinya Komandan Zuffy juga keren guys, bahaya. Mungkin wah, kalau sama Legion ya 11-12 ya. Kalau Legion tapi nggak bisa diblok, kalau Komandan Zuffy masih bisa lah. Ini di barusan aduk pukulan ya guys. Ini dia bantingan. Wih, pukulan bertubi-tubi. Pukulan bertubi-tubi. Kita banting bisa lah. Banting dong, bisa dong. Wih. Aduh, nggak kena ini. Aduh, malah kita kena sliding. Aduh. Bagus tendangan ini. Pukulan. Aduh. Kurang dikit guys. Ini kita bisa keluar kah? Bisa kasih bagus mamam tuh tuber. Ini dia pukulan paling keren guys, tendangan ini guys. Ini dilihat kan sambil terbang guys. Imitation Dyna nih bos, kita coba ya kekuatan dari kousennya Imitation Dyna guys. Ini lumayan 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 lumayan. Ini lagunya sudah ganti guys. Mantap, mantap. Ayo sini. Ayo sini kau Zofi. Ini kurang ajar kan. Dia mukulnya kepala terus guys. Ini bahaya ini. Mundur dulu. Waduh, kena lagi ya. Ah, kenapa aku maju barusan kan. Aduh, bisa nggak ini? Bisa nggak ini? Aduh, nggak bisa dong. Ini langsung kritis guys. Langsung kritis, beneran. Ini dihajar. Ini kita dihajar beneran dong sama si Zofi. Bahaya benang. Bahaya parah guys. Ini mundur dong. Aduh. Ini bahaya guys. Ini bahaya. Waduh kan. Bahaya ini. Ini bahaya dulu. Kena terus. Kenapa kena terus kita. Ini. Bagus. Bagus. Hajar bang. Kita harus menghajar si Zofi. Yes, mantap. Kita bisa ini. Kita bisa kasih kosen. Aduh. Berkena kau. Ini dia rasakan. Saatnya kau merasakan sinar kegelapan dari Imitation Dyna. Tenang. Itu komandan kalian yang kalian bangga-banggakan lemah. Bilangnya Imitation Dyna gitu. Komandan kalian ternyata lemah Ultraman. Komandannya Ultraman aja lemah. Ini Kapten guys. King Leo. Kapten. Kapten Leo. Barusan komandan ini Kapten ya. Kapten. Karena ada bench Kapten di lengan kirinya King Leo. Wih. Apakah kita bisa mengalahkan King Leo dengan cepat? Atau harus dengan pertarungan sengit seperti melawan Komandan Zofi? Kita lihat saja seberapa kuat King Leo guys. Bagus banting langsung si King Leo. Lemah ternyata. Sepertinya dia lemah guys. Mungkin dia juara dunia settingan. Waduh. Mamam tuh. Sepertinya dia juara dunianya settingan guys. Beneran lemah banget. Lemah banget kan. Dasar. Dasar Leo lemah, mamam tuh kita pukulan bertubi-tubi. Kita harus bisa kasih special move sih. Aku pingin banget kasih dia special move. Bagus, aduh bantingan ini. Aduh, ini. Aduh. Ini. Dia kalau udah mukul guys, nggak berhenti guys. Aduh kan. Gak berhenti beneran. Bagus. Aduh, di reset lagi tenaga kita. Tengik lah. Tengik, tengik. Kita di reset benar-benar. Aduh. Aduh, ini kena terus dah. Ini dia, aduh. Wow, padahal kita barusan. Ini bahaya, ini bahaya, bahaya. Waduh, kita kena Z Leo slash dom. Bagus. Aduh, itu kan
Dia kalau mukul nggak berhenti guys, jadi susah buat kita balikin. Kita banting aja. Kita pakai jurus bantingan kayak ini sih. Harusnya pakai jurus bantingan sih. Bagus. Sepertinya bantingan kita lebih lebih ampuh guys. Ini pukulan bertubi-tubi. Oke, kita kasih dia kosan abis ini. Aduh, dia lepas lagi. Bagus mamang tuh. Sinar kegelapan mamang tuh. Waduh. Dia defense-nya juga kuat, guys. Kita kasih dia kosan juga masih masih sisa dong. Padahal darahnya tadi udah dari sedikit kan. Oke, sliding lagi. Widih, jangan kasih ampun. Emang Leo ini kan jatahnya di sliding, guys. Bagus. Aduh, gak kena. Bagus. Banting. Mantap. Bagus. Ini kena. Kita kenapa-kena terus sih? Aduh. Mamam tuh, kita kasih dia sinar kegelapan dari imitation Dyna. Wah, ternyata kuat juga King Leo guys. Kita harus hampir 2,5 menit dong, 2,5 menit buat melawan si King Leo. Imitation Dyna versus King Leo. Kita lanjut ke Butaro. Kita kalahkan juga si Butaro ya. Kita coba di sini. Kita mapnya random ah. Kok random? Bukan random dong. Kalau random kan ngaco. Kita berurutan. Berurutan dari yang terakhir tadi kan. Jadi kita cobain semua. Mungkin ada map yang tidak pernah kita mainkan ternyata keren, guys. Ini. Tendangan saltonya Leo Taro itu keren-keren semua, guys. Bagus. Ini musiknya, anthemnya Dyna guys. Padahal ini yang main kan imitation Dyna. Nanti kita ubah paket lagu anthemnya imitation Dyna yang serem itu loh guys. Bagus banting kau Leo. Taruh dong, barusan Leo kan sudah kalah. Taruh ini haha slidingan asmawi. Mungkin dia kan minta dikasih tendangan super dari langit guys. Masuk sini. Bagus. Bagus. Aduh gak kena. Bagus. Mamam tuh. Kita dorong dia sampai pusing. Aduh gak kena. Ini bahaya ini. Ini beneran bahaya. Wih, mamam tuh tendangan. Wih, aduh, keriset lagi teman. Kenapa? Kita juga belum ngeluarin sinar kegelapan yang ini, guys. Ini kan, mamam tuh sinar kegelapan dari imitation Dyna. Aduh, ini bahaya banget, sumpah. Ini bahaya banget. Aduh, masih kena. Bagus. Aduh. Mamam tuh, kita kasih dia. Gunungnya keren, guys, tapi dari sini. Wah, kurang dikit seputar ini. Habis. Aduh. Ini dia minta bantingan deh. Bagus, kita banting ya. Mantap. Mamam deh, kita kasih dia tendangan super dari langit nih. Yes. Waduh, keren banget ya. Keren banget special move-nya imitation Dyna. Mamam deh, sinar kegelapan. Imitation Dyna. Wih, lumayan guys. Kita berarti 2 menit 10 detik 9 detik
waktu yang kita butuhkan untuk mengalahkan Kebutaro. Kita lanjut habis Kebutaro Ultraman Ace. Kita lawan di kota malam hari. Ultraman Ace. Keren kan, keren kan Ultraman Ace nih bos, keren parah guys. Bagus sliding. Duh, ini, aduh masih kena dong, kenapa nggak ke belakang? Salah teknis guys, kesalahan teknis. Waduh dibakar lagi. Ini kedelai kan, kedelai kan, kedelai yang jatuh di lubang yang sama. Itu kelat dia bang. Di depan kedelai, kedelai mati yang pain. Waduh. Waduh, ini kenapa kuat banget guys si Ultraman S? Beneran dah. Biasanya nggak sekuat ini loh. Dan untung kita masih bisa pakai ini guys. Nggak bisa kasih kosan dong tenaganya segitu doang. Masa iya bisa? Masa iya bisa? Kita coba ya. Aduh kan lepas kan? Orang tenaganya cuma satu garis, mana bisa kekasih kosan abang. Ini Tyson Dyna ada aja lawak kali kan, kocak 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 guys. Si ini Tyson Dyna mau ngasih kosan tapi tenaganya cuma ada kalau segini mah lumayan bisa, harusnya tadi segini guys. Ih mamam tuh bantingan. Jadi kota malam hari ini keren banget guys. Bisa dong. Bagus, kita kasih dia tendangan lagi. Widih, cheers. Jadi dia ditendang-tendang di langit guys, di udara ditendang-tendang sampai bawah. Widih, emang OP parah. Kurang dikit, kurang dikit. Ayo hajar. Hajar lagi dia bang. Bagus. Ngapain kau, ngapain kau, ngapain kau. Jadi dia minta bantuan. Dia minta bantuan teman-temannya buat ngasih kita tembakan bang. Sayangnya Imitation Dino nggak punya itu ya. Kalau Kaiju, Kaiju ada yang bisa guys. Jadi dia manggil teman gitu ada. Aduh. Bagus. Kayak Kinjo juga bisa guys, robot robot Kinjo. Mamam bagus banting. Widih tidur kau, tidur kau, inilah akhir riwayatmu Ultraman Ace. Turu sudah Ultraman Ace nya guys. Itukah Ultraman Ace yang kalian banggakan? Lemah sekali. Aduh. Ngeremain banget si Imitation Dyna guys. Dibilangnya Ultraman Ace lemah. Kita coba Ultraman Jack, apakah sudah bisa melawan Imitation Dyna? Kocak 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 banget. Ternyata Ultra Brother lemah semua guys. Ih. Lemah lemah sekali Ultra Brother. Dasar Ultraman jadul. Ya emang Ultraman jadul semua sih bang. Apalagi game Ultraman Fighting Evolution 3 mah jadul-jadul semua. Sementara si Legion aja udah jadul guys. Kena sih. Aduh. Ini gak kena. Bagus. Hajar terus bang. Aduh gak kena. Maman. Maju sini. Bagus. Banting bang. Aduh. Bagus. Ini dia tendangan. Cheers. Biar. Waduh. Kasian banget sih Ultraman Jajas.
Bisa gak? Bisa kan? Bisa dong. Bisa. Lumayan guys, separuh. Separuh nyawamu hilang, Jack. Aduh, si Jack darahnya hilang separuh guys. Kasihan bener si Jack. Aduh. Aduh, kena lagi. Bagus sliding-an. Dia nggak maju guys, kita tungguin tadi majunya nggak maju dong. Bagus. Aduh, bahaya. Bahaya dua tenaganya sudah full guys. Mamam, kita duluan. Jangan kasih dia kosen. Meledak guys. Ini turu. Tenggelam sudah si Captain Jack. Lemah sekali Captain Jack kalian. Haha. Ultra Brother, adakah Ultra Brother yang lebih kuat? Kenapa dari tadi cuman lemah-lemah semua isinya? Ultra Seven guys. Apakah Ultra Seven lebih kuat dari Ultra Brother yang sudah kita lawan guys? Jadi di sini nggak ada Ultraman Mebius guys. Soalnya game ini rilis Mebius belum jadi, belum ada si Mebius. Bagus sliding. Endeng. Ini nggak kena. Kurang maju bang. Bagus. Nggak kena bang. Ini diajar gampang banget guys. Wah lemah ternyata si Seven guys. Gitu doang. Dia pakai slager. Slagernya aja gak mempan guys. Slagernya gak bikin kita turu guys. Lemah slagernya. Bagus. Kekuatan sledingan kita guys. Ini kesana lagi. Wah. Wow. Dia jadi. Kita aja dia lemah. Dia malian. Dia jadi kuat guys. Dia jadi kuat. Setelah diejek jadi lemah, lemah jadi kuat. Dia masih lemah. Si Seven, aduh. Si Seven masih lemah dong. Gitu doang si Seven. Bagus. Bagus, hajar terus bang. Imitation dying. Jadi si Seven ini dapat bantuan dong. Kenapa kita nggak punya bantuan dong? Wah. Solo karir sebenarnya. Si ini tuh sendainya solo karir guys. Nggak pakai bantuan. Mamam tuh. Inilah akhir dari riwayatmu Seven. Tuer, 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 tuer. Bagus tidur. Mamam tuh. Sinar kegelapan, imitation, Dina, cuber meledak, nggak meledak deh. Aku lupa. Yang meledak cuman kaiju sama monster. Bahkan nih, apa Ultraman jahat pun nggak meledak sih kayaknya. Oke, kita lawan Astra dulu ya. Jadi terakhir nanti kita lawan Ultraman Embah. Si Mbah kita bikin terakhir. Soalnya dia Ultraman pertama yang diciptakan Bapak Suburaya. Si Mbah Suburaya, guys. Kita lanjut, guys. Imitation Dina versus Astra. Saudaranya King Leo, guys. Jadi King Leo tadi sudah kita kalahkan. Kita lanjut lah. Astra kita kalahkan juga. Bagus, maju. Kurang dekat. Bagus, bisa kan? Ada. Kurang dekat. Bagus, ini dia bantingan. Meledak. Itu rumah. Rumahnya sampai hancur, guys. Rumahnya dihancurkan. Waduh. Bagus. Aduh. Dikit lagi. Dikit lagi kena itu. Pukulan bercubi-cubi. Bagus. Maju sini.
Bagus, ini dia. Ditendang ke langit, guys. Masih di langit, ditendang lagi. Kasihan bener si Astra tidur, guys. Sinar kegelapan, imitation Dino. Gak kena. Mamam gini, kena baru gini, kena baru. Gak bisa kayak, aduh. Bagus, kena lagi, dikit-dikit bang. Siap. Ini dia bantu bang. Kita coba. Mamam tuh. Wih, kelempar jauh banget guys. Si Ultraman Astra. Wih, lemah. Lemah sekali Astra. Ternyata Astra lemah banget guys. Lemah. Lemah sekali kamu Astra. Kita lanjutin abis Astra. Jadi ini last match guys. Final match. Ultraman Mbah versus Imitation Dino. Kita coba kalahkan di sini ya. Ultraman Mbah. Imitation Dino versus Ultraman Mbah. Mundur. Bagus, aduh gak kena lagi. Bagus, kena. Akhirnya banting bisa? Bisa dong. Bagus. Ini dia bantingan. Ini didorong guys, ini gak dibanting. Ini baru banting. Bagus. Sepertinya si Ultraman Mbahnya lemah juga guys. Gitu kan. Gitu doang dong. Lemah kali kamu Mbah. Lemah sekali si Mbah beneran dah. Ini dia minta bantuan guys. Dia minta bantuan. Kenapa lemah banget si Mbah. Ini akhirnya dia nyerang juga guys. Jadi lampunya sudah bunyi kulit-kulit ya si Mbah. Gak kena Mbah sini. Aduh, gimana dong. Bagus, banteng sekali. Bagus. Kita bisa kah? Bisa. Kita coba di belakangnya doang. Kita coba kasih dia special move guys. Kita coba kasih special move ya. Bagus. Aduh, dikit. Kenapa gak mau? Aduh. Ini kita kena dong. Bahaya ini. Ini bahaya guys. Bahaya. Bahaya bener. Bisa tangkis kah? Bagus. Tameng kegelapan guys. Kita berhasil mengeluarkan tameng kegelapan. Bagus. Bagus banting ya. Banting. Belum dong, ini belum bantingan spesial move guys. Waduh, dibanting kita. Wow. Bahaya. Aduh, kurang cepet guys. Jadi gerakan kita kurang cepet. Jadinya berhasil dibaca pergerakan kita. Bagus. Maman tuh, ini dia. Yes. Kalau finishernya pakai ini dulu kan keren guys. Ih kan ini dia Mamam kau. Ultraman Mbah lemah. Itukah Ultraman pertama kalian? Ternyata lemah sekali gitu doang. Oke teman-teman, kita sudah berhasil mengalahkan semua Ultra Brothers. Ultra Brothers keren banget, mantap jiwa keren banget. Terima kasih yang sudah request ya, Bang Galib Maulana yang baru saja pulang piknik guys. Sepertinya kita juga butuh piknik nih.
kapan-kapan kita piknik lah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.